Bagaimana kalau meninggal hari Jumat atau malam Jumat, apakah orang itu lepas dari azab kubur? Man mata yaumal jumu'ati. Man mata yaumal jumu'ati, siapa yang mati pada hari Jumat, uqiya min azabil qabri, maka terpelihara dari azab kubur. Apakah azab kubur hari itu saja atau terus sampai hari kiamat? Hari itu saja. Meninggal di hari Jumat. Peminum khamar, pemabuk, penjahat, minum khamar, mati malam Jumat. Oh, Allah tak adil, kata jamaah. Ustaz Somad mati hari Ahad. Pergi tazkirah ke Sabah, pergi ke sana, tak mati juga. Ini orang mati malam Jumat. Allah tak adil. Allah bagikan keringanan hari itu, tapi selanjutnya. Maka ada yang disebut dengan istidraj. Makna istidraj? Dari kata daraja, azab yang tertunda. Ditunda Allah SWT azab untuk diberatkan pada masa yang lain. Ada orang-orang yang di dunia ini sakit, tak pernah berhenti. Hatta yamshi alal ardi makanats alaihi khati'ah. Dibuat Allah dia susah, sakit, hilang, mati, kebakaran. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, bersih sebersih-bersihnya. Jadi yang tak meninggal hari Jumat, walaupun orangnya soleh, jangan kita su'uzan. Adapun orang yang jahat meninggal hari Jumat, jangan pula kita anggap Allah tak adil. Ada orang soleh tak meninggal hari Jumat, tapi dia selamat dari azab kubur sebab doa yang lain. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca sebelum salam. Baik. Bagaimana orang tersebut ahli maksiat? Dah saya jawab dah. Saya tahu ke situ arahnya tadi. Bagaimana meninggal hari Isnin pula? Nabi wafat hari Isnin. Itu tadi yang saya katakan. Orang baik tak meninggal hari Jumat. Selamatkah dia dari azab kubur? Ya, sebab diperhara hadis yang lain. Nabi SAW meninggal hari Isnin. Hari Isnin, hari diangkat amal. Mengapa engkau puasa hari Isnin Khamis ya Rasulullah? Diangkat amal. Wa uhibbu an yirfa'a amali wa ana shaim. Aku suka manakala amalku diangkat dalam keadaan puasa. Dan jangan lupa, Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan Nabi meninggal sebagai syahid. Karena Nabi termakan racun tahun ke-7 ketika diundang, dijemput di Khaybar. Orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Tentu bila kita bertamu, orang tanya, tuan bait, sahibul bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Manakala sahabat Nabi memakan, terus saja meninggal dunia. Nabi memakan, sepakat ahli sirah bahwa ada air ludah yang tertelan, tapi kemudian Nabi memuntahkan. Kenapa Jibril tak bagi tahu? Kenapa Allah tak bagi tahu? Jibril tak bagi tahu karena ada hikmah. Karena Nabi ingin tidak hanya meninggal sebagai seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi meninggal sebagai seorang syahid. Orang yang meninggal syahid tak mendapatkan 4. Pertama, tak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tak merasakan hisab. Yang keempat, terus saja masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi jasadnya tidak dimakan tanah. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu datang ke makamku dibawa oleh malaikat. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka waqad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami sampai ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan jasad Nabi, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi.